Dua batang jalan dipitas bakal dinaik taraf. Itu antara fokus dari Negeri di Bawah Bayu petang ini. Perinciannya kita langsung sama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, Sahih. Dua batang jalan di daerah Pitas akan dinaik taraf selewat-lewatnya awal tahun depan. Ia melibatkan Jalan Telaga dan Jalan Solimpodon Mantos. Timbalan Ketua Menteri Dato' Insinyur Syed Helmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata kedua-dua jalan ini akan diturap selepas surat serahan tugas SST diterima. Selain itu, satu lagi jalan iaitu Jalan Rosop Dandun akan dimasukkan dalam senarai keutamaan Rolling Plan Kelima Rancangan Malaysia ke-12 tahun depan. Jadi apabila tiga buah jalan ini berjaya dilaksanakan, ia dapat memberikan satu penaik taraf jalan gravel ada yang telah lama beberapa tahun dapat kita aspalkan, dan ini sudah tentu akan memberi kemudahan prasarana kepada penduduk kampung setempat ataupun penduduk daerah Pitas. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan tinjauan ke jalan berkenaan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Dato' Sri Dr. Rudi Awah memaklumkan, naik taraf Jalan Telaga dan Solimpodon Mantos akan memberi manfaat kepada lebih 4,000 penduduk. Selain memudahkan penduduk menghantar anak-anak ke sekolah, mereka juga dapat membawa keluar hasil pertanian mereka. Dalam program sama, Dato' Syed Helmi turut melawat loji rawatan air di Kampung Perpaduan Sub Pitas. Jelasnya, loji kedua tersebut kini 85% siap dan diyakini mampu menyelesaikan masalah bekalan air di beberapa kawasan dengan kapasiti 10 juta liter sehari. Loji rawatan air yang berkapasiti 10 juta liter sehari dijangka siap pada bulan Mac-April tahun hadapan. Seterusnya nanti akan diikuti pula program pelaksanaan sistem retikulasi di beberapa kampung di dalam daerah Pitas. Ampangan dan juga loji air yang baru akan siap pada ujung tahun ataupun awal tahun hadapan, di mana apabila siap loji air ini, dia saya boleh katakan menyelesaikan permasalahan air di daerah Pitas walaupun tidak keseluruhan, tetapi sebilangan daripadanya akan selesai. Beliau perlu memanfaatkan sambutan Bulan Kebangsaan sebagai wadah memperkukuh semangat jati diri. Generasi berkenaan juga perlu mengambil iktibar daripada pengorbanan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan dan menghayati erti kemerdekaan yang dikecapi. Pembantu Menteri Kerja Raya Dato' Lee Mus Juri berkata, dalam masa sama beliau perlu melibatkan diri dalam apa juga program yang dilaksana sempena Bulan Kebangsaan. Kita mesti meneruskan pesta macam begini supaya budak-budak muda ini memperingati kemerdekaan yang terjalin dari dahulu oleh bapa-bapa, kemerdekaan kita supaya tidak lupus dan tidak tertinggal, dan bersama-sama antara komuniti dan juga dengan yang berumur yang tua dan juga yang muda. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Penyu ditemui media ketika menyempurnakan pelepasan konvoi kembara jalur Gemilang KMJJ ke Sipitang. Sempena program ini, Dato' Lee Mus turut merasmikan penutupan Lin Sub Mini Fiesta. Antara pengisiannya adalah pertandingan mewarna, persahabatan sukan tarik tali, pameran kesihatan, derma darah dan pertandingan The Patriotic Rising Star. Hari keempat konvoi KMJJ memulakan perjalanan di Dewan Kampung Lin Sub dan meneruskan perjalanan ke Esplanade Sipitang. Penganjuran Sukan Staff Universiti Malaysia, SUKUM, jelas menggambarkan sektor pendidikan tinggi negara mempunyai kepelbagaian bakat. Penganjuran sukan seumpama juga membantu membina keterampilan kaki tangan yang komprehensif dan berdaya saing secara sihat dan positif melalui aspek sukan. Exco Agama dan Pendidikan Sabah Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, melalui sukan, semangat perpaduan kaki tangan universiti, terutamanya dalam membangunkan mutu sukan dan pendidikan peringkat universiti, seterusnya negara dapat disemai dan dikekalkan bagi melahirkan generasi yang ceria dan harmoni. Sukan ini menyatukan kita dengan kesatuan minda, kesatuan pemikiran dan perpaduan. Semangat bersama, dan dengan itu akan
melahirkan semangat yang lebih menjadi matlamat kita. Beliau berucap merasmikan Kejohanan Sukum kali ke-45 di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Tambah Dato' Arifin, penglibatan pegawai dan atlet juga membantu dalam pembangunan sukan negara melalui pembangunan prasarana, fasiliti sukan dan persediaan atlet. Kejohanan yang berlangsung 8 hingga 16 Ogos ini mempertandingkan 23 acara sukan. 2,303 atlet memburu 139 pingat emas yang ditawarkan dalam 23 acara sukan sempena Kejohanan Sukan Staf Universiti Malaysia Sukum kali ke-45. Ia melibatkan penyertaan 20 kontingen universiti awam. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor berharap Kejohanan Sukum dapat membentuk sahsiah positif, berdaya saing, meningkatkan tahap kesihatan serta mengeratkan jalinan hubungan sesama atlet. Beliau optimis selain melahirkan atlet berprestasi tinggi, sukan di negara ini juga mampu meningkatkan ilmu dan kajian sains sukan, penyelidikan dan pembangunan sukan, strategi pembinaan prasarana sukan serta penggunaan teknologi canggih dalam sukan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Kejohanan Sukum kali ke-45 di Kota Kinabalu. Kerajaan diharap dapat mempertimbangkan pembinaan sebuah kompleks sukan mini di daerah Kinabatangan. Pegawai khas kepada Ketua Menteri Mohamad Ismail Ayub berkata, beliau mewakili belia di daerah itu berharap lebih banyak akademi dan kelab bola sepak diwujudkan. Jelas beliau adanya fasiliti dan prasarana yang baik membolehkan para pemain bola sepak menjalani sesi latihan dengan selesa dan selamat. Ia sekaligus meningkatkan mutu sukan berkenaan ke peringkat lebih tinggi di samping melahirkan pemain harapan negeri dan negara. Satu cabaran daripada belia untuk membuat mini kompleks di Kinabatangan ini. Dan selaku pemimpin kecil daerah Kinabatangan ini, saya berharap sangat suara-suara ini diambil dan didengar kerana ini mewakili suara belia dan juga adalah satu keperluan yang terlalu mendesak bagi kita daerah Kinabatangan. Beliau ditemui media dalam program bersama belia Kinabatangan dan pelancaran kelab bola sepak MIHA FC di Padang SK Kota Kinabatangan. Sementara itu, bekas pemain bola sepak kebangsaan Safi Sali terharu dengan kesungguhan peserta dan sokongan ibu bapa dalam misi melahirkan permata bola sepak pada masa hadapan. Kita kena melahirkan ramai lagi bakat-bakat seperti Arwah Mutadhari, seperti Safi Sali. Kita tak perlu risau bakat. Pendalaman ada, saya pun berasal dari pendalaman, bermain bermula dari kampung dan kalau diasah dengan cara yang betul, jalan yang betul, dengan bantuan support yang betul, saya rasa tidak mustahil untuk kita pergi lebih jauh dalam bola sepak. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama saya, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan saya. Baik saudara, terima kasih.